Aku nak konsultasi, aku klien nih. Aku konsultasi hmm. dengan itu, pengennya bedodih yeah, gitu. Yeah. Naeor abedodih, ya ora Naima gitu. Yeah. Kamu punya goalnya konsultasi pun, kata nanti tidak dengan kamu, yeah, dengan, dengan orang-orang tim. Betul. Itu semenjak 2018 saya siapkan. Pakai Nemawe pakai sebuah metodologi, sebuah framework cara kerja hmm. yang dimana nanti acara kerja pikiranku udah tak taruh di situ. Siapapun yang pakai cara itu akan memiliki hasil yang sama. Nah sekarang ketika apa kue saya sampai nih di puncak di titik ya bukan ya. aku bukan ngomong puncak ya sampai di titik ini gitu masih punya goal ndak Oh masih lah tentang dunia brand ya masih masih aku masih. ngerti kue ya aku ngerti kue. Uh, uh, maksudnya goal apa sing sing si urung apa mbok pengen di, di konteksnya brand. Mimpiku adalah Nema ini bisa jalan tanpa aku. Apakah itu bisa dilakukan di bidang Kreatif, Apa, bisnis kreatif kembali lagi ke protokol. piye caranya biar bisa. Dan harus bisa. Dan harus bisa. Uh, nah, anak, anak yang pikiranku ya sebenarnya bisnis kreatif ya, utak-kiak ya si 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 A gitu kan. Iya. Yeah. Dan yeah. dia yang harus me melakukan yeah. gitu. Itu karena dirimu ngelihat hanya sebatas ruangan ini. Tidak, pernah melihat sesuatu yang di luar sana. Uh, piye caranya supaya bisa bahwa kalau diboleh dibilang selama ini yang sudah ada kan, ya yeah, desain logo dan memang dah aku dari awal. Hmm. hmm. Artinya dari Masuk dari dari awal sampai output, kue sangat terlibat sama sekali. Sama sekali. Hmm. Sekarang apa yang masih melibatkan melibatkanmu di 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 bisnis, unit unit bisnis yang mana? Uh, yang Masih memerlukan ke kepikiranmu lah, konsultasi. konsultasi, konsultasi, konsultasi. Ya konsultasi, mentoring, uh, menemukan positioning itu masih aku. Karena itu hubungannya dengan konsumen puas dong dengan langsung si si A si yeah. si, si yeah. B langsung. Yeah aku nak konsultasi, aku klien nih, aku konsultasi hmm. dengan itu ya pengennya bedodi yeah, gitu. Yeah. Nah orang bedodi, yo ora 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 naima gitu. Yeah, yeah. Dan kamu punya goalnya konsultasi pun atau nanti tidak dengan kamu, ya yeah, bisa dengan dengan orang-orang tim. Betul betul. Itu semenjak 2018 saya siapkan. Hmm. Pakai naima Way pakai sebuah plat, sebuah metodologi sebuah framework cara kerja hmm. yang dimana nanti acara kerja pikiranku udah tak taruh di situ siapapun yang pakai cara itu akan memiliki hasil yang sama. contoh gini, yang namanya rumah makan, misalnya di rumah ada kol, ada pisang, ada gula, ada air, ada gitu. hmm. gula jawa sama air, hmm. pisang gula jawa air. ketika ada yang namanya resep, itu kan bisa jadi collab, pisang. Betul. framework itu kan resep itu, artinya siapapun yang masak kan hasilnya bisa jadi sama, yeah. asal komposisinya sama dan cara masaknya sama. Oh, iya, iya. emosi tidak terlibat di situ? ya ada, Bisnis-bisnis kreatif. bukan? tidak ada, tetap ada, tetap ada, cuma Nanti kan gini, pertanyaan memang benar bahwa orang selama ini datang masih karena aku, hmm. sebagian besar. Iya. Tapi kemarin ini tahun ini sudah mulai ada pergeres, pergeseran. Sudah hmm. mulai ada, ada beberapa kasus yang tidak kenal aku, tidak pernah tidak kenal, tidak tahu lah, tahu tapi tidak tahu. kenal. Hmm. Uh, Tahu-tahu datang minta penawaran, hmm. proses ngedilkan aja tidak ada aku. Hmm. Pengen buat cerita kayak, yeah. kayak yeah. iya Proses ngedil tidak ada aku dan pada saat uh, kita ketemu, hmm. mereka pun masuk surprise loh ternyata mas Dudi ikut ya, tapi ke timnya aja. Artinya mereka sudah punya ekspektasi oh, bahwa oh ya, ya itu kalimat bagus itu. Oh ternyata mas Dudi masih ikut ya? Ya. Oh kira timnya aja. Berarti ekspektasi mereka di situ ya mas sudah. sudah situ artinya ya? mereka sudah punya ekspektasi bahwa aku tidak terlibat secara langsung. Oh ya 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 ya. ya. Dan itu kau akan mengedukasi calon-calon klienmu akan seperti itu. S nanti kedepannya akan begitu. Ya 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 ya. saya. Berarti produk produk seperti oh aku ngomongnya produk apa, apa ya name way gitu-gitu hmm. itu yuk pi olah pikirmu sendiri. Iya, olah pikir sendiri. Bagaimana melakukan formula itu supaya bisa di, di ditularkan ke serat ben aku tiba iki nemokke dhewe ya, name way gitu. Iya, betul. Betul. Hmm, gitu ya. Metodologinya ya? Metodologinya, hmm. Ya ternyata ya apa gini teman-teman, ternyata eh uh, banyak yang bisa didiskusikan dengan apa tadi ini dari mulai dia membangun brand kemudian kapan titik baliknya sampai menjadi di titik seperti sekarang ini kemudian apa goalnya di bidang brand yang belum tercapai dan akan dia capai gitu apa kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua tentang brand tentang membangun brand apapun pertanyaan tentang brand-brand ngomong-ngomong di komen ya di komen nanti terus siapa yang jawab? kan di channelmu kan di channelmu kan di channelmu siapa yang jawab? rasa komen kon 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 subscribe aku usul channelmu lo channelmu channelku udah di kifli nah tolong teman-teman yang menonton ini ya tolong di subscribe uh, channelnya Dodi yaitu Dodi Zulkifli ya betul. Ya, IG, ya. IG, IG. nya apa? Dodi. Dodi. Ngomong Dwi, ngomong Dwi, ngomong Dwi Dodi underscore Zulkifli. Ah, ora jelas daripada aku kayak kayak lawak zaman dulu ya ngomong 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 terus diganggu ngomong kayak lawak jaman rimla dulu gitu ngomong dulu ya kalau sukrab di apa kalau sebulan ngomong ngomong besok masih ngomong kan ternyata ya masih ngomong ya gitu teman-teman ya diskusi kita uh, siang hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang punya minat di brand dan mungkin teman-teman yang bisnis UKM juga mungkin lain kali kita bicara tentang bagaimana Uh, mengatasi uh, bukan mengatasi ya siasat lah kita bersiasat di tengah krisis seperti ini teman-teman UKM bagaimana uh, membangun strategi ini kita ada di saat sulit nanti kita bisa bertanya-tanya lagi dengan uh, coach Dodi ini uh, strategi beliau apa yang bisa ditularkan ke teman-teman semua semoga bermanfaat nanti kita mungkin apa pertanyaan dan jawaban Q&A ujian teman-teman tanya apa nanti langsung kita sambung kayak nengok di -neng YouTube itu kan lo kok ada pertanyaan nih di ini contoh ini contoh di di krisis seperti ini masih penting nggak membangun brand gitu yeah. ini contoh oh, pertanyaan yeah. nanti, jawab 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 nah, nah jauh jauh tolong jam 10 juta aja deh <laughs> Nabi aku gratis enak tau <laughs> <laughs> nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.